Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada beberapa TikTok Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan netizen pemirsa. Dan yang pertama di sini ada TikTokan Ayu saat bukber bersama dengan Bilqis Humairah Raza. Bersama dengan sang buah hati tercinta Bilqis Humairah Raza yang selalu ceria jika ditemani oleh sang bunda. Di mana di sini mereka terlihat kompak dengan TikTokan terbaru yang memang sedang viral pemirsa. Dan terlihat juga di sini ada beberapa kesamaan dari Ayu dan juga Bilqis, di mana di sini terlihat baju yang digunakan dengan Ayu, kapal dengan kerudung yang Ayu gunakan. Dan juga ada beberapa netizen yang bilang bahwa tinggi dari Bilqis Humairah Raza hampir sama dan mendekati tingginya Neng Ayu. Wah, betul lagi nih ya, nyampe nih ke Ayu Ting Ting. Karena tingginya udah hampir sama dengan sang bunda. Udah hampir dewasa nih ya Bilqis Humairah Raza. Pokoknya sehat selalu untuk Ikis dan juga begitu dengan Ayu Ting Ting. Usut punya usut, ternyata Ayu Ting Ting sedang dan sudah melaksanakan bukber bersama dengan keluarga besarnya. Terlihat di sini ada rumah mewah yang mereka tempati pemirsa, di mana di sini ada yang bilang bahwa rumah tersebut adalah kediaman dari Ayu Ting Ting yang baru. Dan baru divas sekarang nih, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Jadi Ayu membawa serta keluarga dan juga para kru serta tetangganya nih untuk main dan juga bersilaturahmi bukber bersama di rumah baru yang ada di Jakarta. Dari fans couple, rumah baru ke Ayu bukan sih yang di Jakarta. Rumahnya tampak mewah dan juga lega nih pemirsa, dan juga terlihat di sana jalanannya nggak sempit lagi nih ya, nggak dinamain gang sempit nih. Terlihat di sana ada beberapa tamu yang hadir, mulai dari Fadian, Rizwan, Ciwok, Zuhru, Fasal, Sabila, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Sehat selalu untuk Neng Ayu. Dari unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Jadi titik 0872, rumah Teh Ayu belum dilihatin. Dari Harmiza, ini rumah Syifa, tapi Ayu juga yang beliin hadiah Ulta. Rumah Sipa aja mewah, paling di rumah Ayu ya. Bukan, itu bukan di rumahnya Syifa. Rumahnya Syifa, oh, banyak yang mengatakan bahwa itu adalah rumah Syifa, pemberian dari Ayu Ting Ting saat ulang tahun kemarin yang memang spesial Ayu berikan untuk sang adik tercinta yang memang adik satu-satunya nih pemirsa. Wah, enak banget ya jadi Syifa nih pemirsa. Kerjaan dikasih sama Neng Ayu, kafe dikasih sama Neng Ayu, dan rumah pun dikasih nih sama Neng Ayu. Kakak yang sangat luar biasa untuk sang adik tercinta. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan insya Allah selalu halal nih pemirsa. Informasi selanjutnya juga nih pemirsa, ada Neng Ayu yang sedang bukber bersama dengan kawan-kawan saat SMA. Ayu tak punya circle, namun circle-nya sekali masuk langsung deh nyahut ya. Pertemanan yang sangat luar biasa yang Ayu jalani bersama dengan sahabat-sahabat tercintanya. Masa-masa SMA memang masa-masa yang susah dan sulit untuk dilupakan, apalagi memiliki sahabat-sahabat yang care dan juga peduli, tak pernah memandang fisik atau yang lainnya. Sahabat yang sangat luar biasa selalu ada ketika suka dan juga duka. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes, like all you want to do is run.
stars. Ooh.